Aduh, gue baper maksimal nih, jadi kebawa galau juga. Nah, kalau kalian penasaran kenapa gue bisa kayak gini, nonton web series Kilau Aksara dan klik link di deskripsinya. Oke? Baper. Abang jangan ikut-ikutan ya. Sebagai om yang baik, Memet kagak terima kalau keponakan Memet diapa-apain, apalagi sampai tersakiti. Om Samin dan Bang Ali nggak salah. Imot yang nakal, Adul dipegangin. Terus, orang Adul mau dipatokin ayam. Kalau mungkin anaknya Inggi ya, pintar kayak kepo, Boni. Kasar. Cimot mah pinter, omnya aja jago renang. Nggak nyambung, dulasan. Udah, jangan pada ribut. Pengang nih kuping nih, ya. Sekarang gua mau tanya sama anaknya langsung nih. Cilok. Cilok. Cimot, gua mau tanya sama lo ya. Dan gua juga mau kasih tahu ke lo. Ingat, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Tuh. Barang siapa yang menyebar fitnah, pertama, dia akan mencelakai orang. Kedua, dirinya juga akan celaka. Dan di akhirat nanti, ya, akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Paham? Apa benar lo diseksa sama Bang Salim sama Bang Samin? Kagak, Ustaz. Cimot cuma dimarahin sama Bang Salim sama Bang Samin. Tuh, yang pertama. Yang kedua pertanyaan gue. Apa benar lo megangin si Adul, terus tekukurnya si Adul, lo patokin sama ayam? Iya, Ustaz. Alah, ini namanya udah sekongkol. Pak Ustaz selalu aja belain Fatimah. Iya, gedes. Bela, ben Fatimah. Mentang-mentang janda kayak gue. Lu kira gue spesialis Ustaz pembela janda-janda kali ya? Adul, lu gue sumpahin ya, lu dipatok ayam. Sendirian? Iya, Ring. Kita pulang bareng yuk. Yoi. Itu apaan, Pan? Ini kaligrafi. Sulit dong. Ini seriusan kamu yang bikin? Iya, Ring. Bagus banget. Sebelumnya Topan. Topan mau kasih hadiah buat emak. Topan gak bisa ngasih apa-apa. Pan, gimana kalau kaligrafi ini kita jual? Nah, uangnya kan bisa buat beli kado buatnya Topan. Tapi, Ring, kaligrafi ini cuma begitu doang. Apa laku? Tenang, Pan. Nanti kita hias lagi pakai frame. Insya Allah laku.